Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman YM Karya. Semoga kalian diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita mau uji coba mesin yang paling laris di YM Karya ini ya. Nah, ini bahannya sudah siap untuk ranting-ranting daun nangka sama rumput odot. Dan ini ada apa ini? Batang singkong juga. Batang singkong dan satu lagi ini pelepah pisang ya, pelepah pisang. Nah, untuk sebelum kita coba ini kita cek-cek dulu bagian untuk polinya ya. Poli mesin penggeraknya ini kita cek-cek dulu, dikencangkan dulu. Kalau sudah kencang baru kita coba ya. Dan ini juga untuk bagian mesin yang kedua ini juga kita cek dulu, kita pastikan kencang dulu ya bosku. Jadi biar aman, sekiranya sudah aman, sudah kencang, baru kita coba. Nah, ini kita coba uji nyala dulu ya, uji nyala dulu. Apakah ada yang kendor atau gimana? Kita uji nyala dulu, sebentar. Oke, sekiranya sudah aman ini ya bosku, sudah aman banget, sudah layak diuji coba ya. Oke, ini bahannya yang tadi ya, ini pelepah pisang juga ada. Oke, kita sudah siapkan, sudah butuh waktu juga ya untuk nyiapkan ini ya. Jadi mohon maaf jarang-jarang bikin video ya. Oke, langsung kita uji coba ya. Dan untuk kiriman hari ini ke ini langsung dikirim ya bosku. Habis uji coba langsung kita kirim. Ini kiriman ke Banyumas ya, Jawa Tengah, Purwokerto, Bapak Hanafi. Dan ini kiriman ke Madiun, Bapak Eri Kurniawan. Kertas kejus. Oke, langsung kita mau uji coba dulu punyanya Bapak Wani Bambang Supriyatna ya. Bogor. Apa itu? Yang kedua ini nanti Bapak Reza Arisandi, Sinaga, Sumatera Barat. Yes, yo. Nah, ini teman saya ini. So, tempatnya ra, we? Nggak tahu, ini enggak pengalaman jadi mungkin masih bingung. Oh ya, untuk cara nyalain mesinnya, nah, ini harus dicuk dulu. Bentar, sik yo. Ini bagian atas ini harus dicuk dulu ke sini. Gasnya di gas setengah saja, separuh. Ini di on kan sakarnya, baru ditarik. Habis itu gasnya dikembalikan lagi. Pol. Hey!
Nah, ini apa itu? Apa itu untuk hasilnya seperti ini ya? Untuk hasilnya seperti ini. Tapi ya, hasilnya enggak basah ya, Bosku. Untuk hasilnya enggak basah. Dan ini uji coba yang kedua. Untuk bawa mesin ini cukup kita dorong bagian corongnya ya.